Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum taklim ini kita lanjutkan pengumuman, insyaallah minggu depan berarti malam Jumat depan insyaallah kita melaksanakan maulid. Kita melaksanakan maulid Nabi yaitu malam Jumat depan, berarti seminggu lagi. Maulid ini sangat sederhana, kita laksanakan tetap ba'da maghrib. Kita tetap laksanakan ba'da maghrib, ba'da isanya sudah selesai. Jadi ngaji seperti biasa, tapi acaranya maulid. Jadi 20 menit baca barzanji, 20 menit ceramah agama sampai isya. Nanti konsumsinya baru habis isya. Jadi konsumsinya ba'da isya, itu kurang lebih yang saya rencanakan untuk minggu depan. Selanjutnya adalah kita baca Al-Fatihah sekali lagi, khususnya bagi para pejuang Hamas yang sedang berperang. Ini benar-benar berperang melawan Israel. Israel itu penjajah. Seluruh wilayah Israel itu adalah milik Palestina. Jadi Palestina itu dijajah oleh Israel, dan Hamas dan juga yang lainnya sedang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Satu-satunya negara di dunia yang belum merdeka itu Palestina. Semua udah merdeka, termasuk Indonesia, udah cukup lama, tahun 45. Nah, negara yang saat ini di dunia belum merdeka adalah Palestina. Kemudian juga konstitusi kita adalah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu pembukaan UUD, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi konstitusi Indonesia itu melarang penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan. Dan masih ada negara yang terjajah di dunia ini, yaitu Palestina, yaitu dijajah oleh Israel yang sekarang sedang berperang melawan Hamas dan teman-temannya, sekutunya. Mari kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Palestina bisa dimerdekakan. Alhamdulillahi wa ala kulli natin shalih wa ila hadrat Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 115. Baris ke-9, halaman 115 baris ke-9 pas alenia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal wajibi, dan di antara yang termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkaitan dengan zakat. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala muhrijiz zakati, kepada orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu wajib. Anak-anak kalau ngobrol di luar, di sini buat ngaji. Anak-anak nggak boleh ngobrol. Wa minal wajibi, termasuk perkara yang wajib kepada orang yang mengeluarkan zakat adalah Allah yufarriqoha, tidak membagikannya.
ala muqtado hawa nafsihi, menurut keinginan hawa nafsunya. Jadi mengeluarkan zakat itu dibagikan tidak boleh sesuai keinginan kita, tidak boleh sesuai dengan keinginan orang yang mengeluarkan, tidak boleh sesuai keinginan amilin, tapi ada ketentuannya. Tapi ada ketentuannya, yaitu 8 mustahik, diantaranya adalah fakir miskin. Jadi jangan karena kita mengeluarkan zakat, si A aja kita kasih, padahal dia kaya lalu kita kasih, maka zakatnya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi pembagian zakat itu tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, tetapi sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ala muwafaqatil kitabi wasunnati, tetapi harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi pembagian zakat itu harus sesuai tuntunan Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh keinginan orang yang memberikan zakat, tidak boleh keinginan amilin. Amilin kan juga membagikan zakat atas nama pemberi, pembayar zakat, lalu amilin itu harus amanah. Amanahnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian. Wa minat tafriki, diantara yang termasuk membagikan ala muqtadul hawa, berdasarkan hawa nafsunya, adalah ayyakhussa bizakatihi, mengkhususkan zakatnya, au bisyai'in minha, atau sebagian zakatnya, minal mustahikina, kepada orang-orang yang berhak. Man tahsululahu minhu manfaatun dunyawiyatun, yang menghasilkan kemanfaatan dunia baginya. Nah ini gak boleh nih, kita memberikan zakat kepada orang yang bermanfaat buat kita, manfaat dunia. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Meskipun dia fakir miskin, kalau mau bagi, ya bagi atas nama fakir miskin. Tidak boleh atas nama wasipulan dibagi nih, kalau dia dibagi nih, disuruh-suruh dia mau. Nah itu tidak boleh, hadirin sekalian. Maka bisa jadi zakatnya tidak diterima oleh Allah lantaran ada kepentingan dunia, hadirin sekalian. Misalkan kita zakat kepada pembantu, wah kalau pembantu kita zakatkan, zakat diberikan kepada pembantu, pembantu itu lebih rajin. Pembantu sebetulnya boleh dikasih zakat, hadirin sekalian, boleh. Tapi niat-niat dunia itu nggak boleh, hadirin sekalian. Niat-niat dunia itu lepas dari keinginan biar begini, biar begini, biar begini. Kalau ada biar begini, biar begini, biasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembantu kalau dizakatkan, diberikan zakat, biasanya kerjanya makin semangat. Nah, ada tujuan dunia. Nah, ini tidak dibenarkan, hadirin sekalian. Jadi si fulan diberikan, sama-sama fakir miskin, si A diberikan, si B tidak berikan, karena si A sering bantu, si B enggak sering bantu. Nah ini salah, hadirin sekalian. Dua-duanya kita berikan, itu misalkan, hadirin sekalian. Jadi tidak boleh zakat itu diberikan berdasarkan keinginan hawa nafsu kita, hadirin sekalian. Min khidmatin, berupa layanan, wanahwiha, dan yang semisalnya. Jadi kemanfaatan dunia itu biasanya pelayanan, disuruh makin rajin lalu kita ngasihnya hanya ke dia, atau dia dikasih banyak yang lain sedikit. Nah itu tidak boleh, hadirin sekalian. Fa idza a'tahu, jika dia memberikan kepada orang, li'annahu, karena orang itu, yakhdumuhu, membantunya, au yakhtalifu ilaihi, atau memberikan dukungan kekuasaan kepadanya, au yu'azzimuhu, atau mengagungkannya, menghormatinya, kana bidzalika musian, sesungguhnya hal itu adalah salah. Jadi dia ngasih
kepada seseorang yang dikasih ini zakat, hadirin sekalian, zakat kepada seseorang karena dia membantu urusan-urusannya, maka zakatnya adalah keliru, hadirin sekalian. Yang benar dia dikasih juga, orang lain dikasih juga, hadirin sekalian, yang sama-sama fakir miskin, hadirin sekalian. Atau orang yang memilihnya, hadirin sekalian, memilih jadi pemimpin, hadirin sekalian, dia berkewajiban membayar zakat mal. Zakat mal itu dibagikan khusus kepada pendukung-pendukungnya saja, hadirin sekalian. Maka model seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memberikan kepada pendukung-pendukungnya saja. Dia milih, kasih. Dia janji milih, kasih. Dia janji mau milih, kasih zakatnya, hadirin sekalian. Maka zakat seperti ini, pengeluaran zakat seperti ini tidak diridhoi oleh Allah atau salah, hadirin sekalian. Bagaimana kalau sedekah? Boleh, hadirin sekalian. Kita sedekah, sedekahkan sunnah. Kalau zakat itu wajib. Maka harus sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau orang sedekah, pemilih-pemilihnya dikasih, bukan uang korupsi, uang dia sendiri. Sedekah, sedekah kepada pemilih itu hukumnya boleh, hadirin sekalian, tidak berdosa. Tapi uang zakat, zakat dia sendiri tetap tidak boleh, hadirin sekalian. Zakat itu ketentuannya dari Allah, hadirin sekalian. Jadi zakat mal saya nih pada milih, kasih, ini nggak milih, nggak dikasih, nah ini salah, hadirin sekalian. Pembagian seperti ini adalah pembagian menurut hawa nafsu dan zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Tapi kalau sedekah itu boleh, hadirin sekalian, tetapi itu pun kalau bisa dihindari. Kita sedekah kepada yang membutuhkan, mau milih mau enggak, itu kita sedekahkan kepada yang membutuhkan, itu jauh lebih baik. Tapi kalau ditanya hukumnya boleh enggak, boleh, asal itu sedekah dan bukan zakat, hadirin sekalian. Au yu'zimuhu, atau mengagungkannya. Jadi orang-orang yang senang memuji dia, dikasih uang zakat dia, zakat mal. Jadi kepada orang yang berterima kasih saja, kepada orang yang mengagungkannya, memuliakannya saja, maka pembagian zakat seperti ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakat itu sesuai ketentuan Allah, mustahik, diantaranya fakir miskin, kita bagikan kepada fakir miskin tanpa kepentingan-kepentingan dunia, hadirin sekalian. Insya Allah kita selamat, hadirin sekalian. Tapi kalau punya niatan dunia membagikannya, memang dia fakir miskin juga, tetapi punya niatan dunia, maka bisa jadi zakat kita tidak diterima oleh Allah. Kalau dia dibagi harusnya kan rata, hadirin sekalian. Ini miskin, kita bagi, hadirin sekalian. Maka itu dibenarkan, yang dibenarkan seperti itu, hadirin sekalian. Kalau kita pembantu, yang utama kita zakat kepada pembantu boleh, hukumnya boleh. Tetapi yang lebih baik adalah pembantunya kita zakatkan, hadirin sekalian. Zakat fitrahnya pembantu gak usah zakat, kita yang zakatkan lalu kita berikan kepada orang lain di luar rumah kita, itu jauh lebih utama, hadirin sekalian. Warubbama la yaqbalu, bahkan hal itu menyebabkan la taqbalu, tidak diterima minhu, dari orang tersebut zakatahu, zakatnya. Wa in kana allazi a'tahu ma'a dzalika mustahiqqan, walaupun orang yang diberikan zakatnya itu adalah orang yang berhak. Jadi meskipun dia fakir miskin tapi punya tujuan dunia, maka itu penyebab tidak diterimanya zakatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya niatan dunia biar urusannya jadi mudah, dia sedekahkan kepada fakir miskin yang ini aja, yang ini enggak dikasih. Nah, itu menyebabkan tidak diterimanya zakat hadir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus benar-benar sesuai dengan ketentuan Allah. Fakir miskin ya udah, ada berapa biar adil bagi semuanya tanpa ada kepentingan apapun, maka itulah yang akan selamat, hadirin sekalian.
Wa amma idza a'tahu, adapun jika dia membagikannya, likaunihi, karena orang tersebut, min ahli zakati, termasuk orang yang berhak mengeluarkan zakat, faqat saja, hanya karena dia karena dia berhak menerima zakat saja, walam yubali, dan dia tidak peduli, ma'adzalika, terhadap hal itu, akana yanfa'uhu, apakah orang itu bermanfaat untuk dirinya, wa yu'arifu amla, dan dia mengetahui atau tidak, fala yadurru dzalika, maka hal itu tidak membahayakan, maka hal itu tidak apa-apa, tidak membahayakan maksudnya tidak apa-apa. Kita ngasih kepada si fulan, enggak ada niat apa-apa, ternyata si fulan setelah dikasih zakat rajin nolong kita, kitanya biasa aja. Kita ngasih zakat kepada simpulan. Nah, di antara orang yang kita kasih zakat, rajin nolong kita, tidak ada niatan, maka itu tidak apa-apa, hadirin sekalian. Yang penting adalah tidak ada niatan untuk kepentingan dunia terhadap pengeluaran zakat kita, hadirin sekalian. Ya, jadi dikasih zakatnya makin rajin nolong. Nah, itu urusan dia. Urusan kita mah ngeluarin zakat, dan ini diwajibkan oleh Allah kepada kita, hadirin sekalian. Wa in kana lahu fihi manfaatun wa bihi hajatun. Walaupun ternyata kita mendapatkan kemanfaatan dan mendapatkan penyelesaian kebutuhan-kebutuhan kita, hadirin sekalian, a'ni al-mustahik, yaitu dari mustahik yang kita berikan zakatnya, meskipun kita mendapatkan kemanfaatan tapi tidak diniatkan, maka hal itu tidak menggugurkan pahala, hadirin sekalian. Nabahna, kami memperingatkan hal ini, ala zalika, terhadap hal itu, litasahuli, karena meremehkannya, ba'dul aghniyai, sebagian orang-orang yang kaya, fihi, terhadap masalah ini, waqillati tamyizihin, dan sulitnya membedakan hal ini. Jadi ini sulit dibedakan, hadirin sekalian. Kita sama-sama ngasih, punya kepentingan dengan tidak punya kepentingan, itu enggak bisa dibedakan. Sama-sama dia miskin, hadirin sekalian. Yang tahu Allah, hadirin sekalian. Ketika kita niat memberikan zakat kepada si fulan, tujuannya ada niatan dunia, tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngasih, yang penting kita ngasih, dia berhak, lalu kita berikan, udah selesai, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa minal muskili, dan termasuk al muskil yang tidak dibenarkan juga. Jadi termasuk yang tidak dibenarkan, hadirin sekalian, ayyutiyal ghaniyul faqir shay'an minaz zakati, orang kaya memberikan zakat kepada orang miskin, fi zahiri, di dalam zahirnya, annazalika silatun lahu, bahwa hal itu adalah silaturahmi, menjalin hubungan. Jadi memberikan zakat kepada fakir miskin tidak menyatakan itu zakat kepada fakir miskin, tetapi hubungan persahabatan. Ini sama-sama sahabat, lalu dia punya zakat mal, kasih saja kepada teman. Enggak bilang itu zakat, hadirin sekalian. Ini salah, hadirin sekalian. Kita sebagai orang tua punya anak, anaknya udah besar, masih serumah dengan kita, lalu kita zakat kepada anak masih serumah, ini salah, hadirin sekalian. Yang benar, anak dinafkahi, bukan diberikan zakat. Kalau kita sebagai orang tua ini kaya, hadirin sekalian, kita mengeluarkan zakat, anak kita keluarkan zakat fitrahnya, hadirin sekalian, bukan orang tua memberikan zakat ke anak. Misalkan anak punya orang tua yang sudah tidak mampu, anak ini kaya, tinggal satu rumah, bukan orang zakat anak itu dikasih ke orang tua, hadirin sekalian, bukan. Tetapi kita mengeluarkan zakat kepada orang lain,
lalu orang tua yang gak mampu itu dizakatkan oleh anaknya yang kaya, diberikan kepada orang lain. Orang tuanya dikasih nafkah, hadirin sekalian, selama dia tidak mampu. Nah itu kurang lebih seperti itu, hadirin sekalian. Jadi bukan zakat kepada anak, zakat kepada orang tua. Orang tua yang tidak mampu wajib diberi nafkah, bukan dikasih zakat, hadirin sekalian. Jadi memberikan nafkah kepada orang tua yang satu rumah itu hukumnya wajib. Memberikan nafkah kepada anak yang satu rumah itu hukumnya wajib, dan bukan malah zakat kepada orang tua atau anak, hadirin sekalian. Wa amma baqiyatul aqaribil fuqara'i, adapun kepada kerabat-kerabat yang fakir, yang selain anak dan orang tua itu, alladzina la yajibu alaihi nafaqatuhum, yang tidak wajib menafkahi kepada mereka, fayajuzulahu i'ta'uhum zakatahu, maka boleh memberikan zakatnya kepada kerabat terdekat tersebut, hadirin sekalian. Jadi misalkan kita punya saudara, saudara kandung yang miskin, yang tidak mampu, zakat kepada saudara kandung itu lebih bagus daripada zakat kepada orang lain, hadirin sekalian. Karena saudara itu gak wajib kita nafkahi. Kalau kita nafkahi itu namanya sunnah, hadirin sekalian. Sunnah atau ihsan, perbuatan baik kita kepada saudara. Tetapi saudara tidak wajib dinafkahi, hadirin sekalian. Berarti kalau kita memberikan zakat kepada saudara yang memang sudah besar, itu hukumnya lebih utama daripada memberikan zakat kepada orang lain. Orang yang jauh-jauh kita kasih, saudara sendiri miskin gak kita kasih, ini zalim, hadirin sekalian. Jadi memberikan zakat kepada saudara kandung itu lebih utama, hadirin sekalian, daripada kepada yang lain. Punya ya, punya saudara enggak kerja-kerja, lalu kita kaya, kita berzakat kepada saudara itu, saudara kandung, lebih bagus, hadirin sekalian. Wa hiya alaihim afdalu minha ala ghairihim, dan mereka, dan zakat itu diberikan kepada mereka lebih utama daripada kepada selain saudara, hadirin sekalian. Jadi lebih utama diberikan kepada saudara kita daripada kepada orang yang jauh-jauh, hadirin sekalian. Lima kanil qorobati, karena dekatnya hubungan kerabat, wastisrafi nufusihim ilaiha minhu, dan menyebabkan mulianya jiwa mereka. Jadi dengan diberikan zakat, insya Allah jiwa mereka mulia, tidak meminta-minta. Jadi memberikan zakat kepada yang terdekat dengan kita itu hukumnya lebih utama, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.